Halo Sobat YouTube, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan mereview list game dari Nintendo 3DS yang saya beli dari online store kemarin. Ini kapasitasnya saya beli 32GB. Apa saja game-gamenya? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah game Tekken 3D Prime Edition. Yang kedua ada Super Mario 3D Land. Yang ketiga ada game Sakura Samurai Art of the Sword. Lalu keempat ada Pokemon Sun. Yang kelima ada Pokemon Link Battle. Yang keenam ada Naruto Powerful Shippuden. Terus berikutnya ada Switch Force. Berikutnya ada Zelda Triforce. Lalu ada Dragon How to Train Your Dragon yang kedua. Lalu ada Harvest Moon 3D The Lost Valley. Kemudian Funky Bun 3D. Lalu ada Freaky Farms Deluxe. Lalu ada Escape. Lalu kemudian Dragon Ball Z Extreme Butoden, Kubik Ninja, Panzer Four, Bugs versus Tanks, Red Passion, lalu ada Disney Big Hero 6, ada Battleship, kemudian Asphalt 3D, ini game balap sepertinya, nanti kita coba satu persatu. Kemudian ada Angry Birds Trilogy, Alien Chaos 3D. Terus ada 50 Classics Games. Ada Virtua SNES for 3DS. Ini adalah game-game SNES, game-game NES Nintendo, game-game Nintendo. Ini emulator SNES. Homebrew Launcher dan PCS. Ini adalah bisa kita mainkan game PS1. Kemudian Twilight menu. Ada Flash Shop untuk mendownload game. Ada RetroArch. Kemudian game kita lanjut ke beli ke game berikutnya Sonic the Hedgehog 3D. Ada Adventure Time Here Asking. Ada American Mensa Academy. Nah, ini game yang populer. Animal Crossing New Leaf. Barbie Dream House Party. Ben 10 Omniverse 2. Bomb Monkey. Ini Broomstick, permainan bowling. Bust a Move Universe. Dr. Mario Miracle Cure. Ini ada Dual Pen Sport. Kemudian Farming Simulator. Fun Fun Mini Golf.
Gardening Mama 2 Forest Friends. Gardening Mama 2 Forest Friends. Ini Harvest Moon 3D, A New Beginning, tadi A New Leaf. Nah, ini ada Kingdom Heart, Dream Drips. Kemudian Mario Kart 7, ikon dari Nintendo 3DS. Pokemon Moon. Ini One Piece Unlimited SP, Unlimited Crush SP. Ini Pokemon Red Version. PES 2013 3D. Sonic the Hedgehog 2 3D. Sword Darkness. Terraria. The Rasa Pack. The Trash Pack. Ini untuk mendownload play. Ini menu-menunya. Menu dari Nintendo 3DS ini. Ya, demikian sobat YouTube, game-gamenya. Saya akan menghitung berapa game ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ya, sobat YouTube, ada 49 game. Ini dapat kita download bila kita mau. Sekarang kita coba dulu satu per satu gamenya. Yang populer aja kita mulai dari Tekken dulu. Pilihannya ada banyak karakter yang bisa dipilih. Ready for the next.
Grafik 3DS ini lumayan sangat bagus, lumayan bagus, setara PS2. Bisa dibilang lebih bagus juga dari PS2, PS2 setengah lah. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Untuk lanjut ke game berikutnya, kalau mau mengganti game cukup kita tekan home, tombol home, lalu kita klik X untuk mengclose-nya. Kita coba apa lagi berikutnya? Kita coba Super Mario 3D Land. Waduh, kena kita sobat YouTube. Oh, ini kedap kita dapat kebal. Oh, sudah habis sampai kita menabrak. Masuk ke tempat bonus, apakah kita dapat? Dapat banyak. Aduh. Kenapa terlalu cepat maju tadi?
Masalahnya tidak ada tombol turbo. Kita sampai ke checkpoint. Kita pencet aja kepalanya seperti itu. Dia nakal. Oh, kita dapat tembakan. Oh, aduh. Too bad. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Dengan memencet home. Kita coba game apa dulu ini? Kita coba game Mario Kart 7 dulu. Sekarang peringkat 1. Kita terbang. Kita disemprot tinta oleh cumi-cumi. Final lap atau lap terakhir. Putaran terakhir, sobat YouTube, kita harus juara 1.
terkena petir dan menjadi kecil, sobat YouTube. Apa yang terjadi nih? Hampir saja kita diberondong. Garis finish di depan, ya. Nomor 1. Race kedua. Waduh, belum apa-apa kita sudah digas, mereka nakal. Kita dapat untouchable. Oh, ternyata ada yang mengajar. Berani sekali dia, sobat YouTube. Sudah kita kalahkan. Terakhir, astaga, kita diserang bertubi-tubi, mereka kejam sekali. Untung saja masih peringkat 1, sobat YouTube. Oke, sobat YouTube, kita coba dulu game yang berikutnya. Pencet home, lalu pencet X untuk close. Kita main apa lagi? Gardening. Kita main Dr. Mario Miracle Cure. Ini permainan santai.
Hampir tadi salah sobat YouTube. Oke, berhasil stack clear. Wow, rame sekali virusnya. Aduh, salah sobat YouTube. Oh my god. Saya tidak tahu sobat YouTube, tidak memperhatikannya. Saya hanya memperhatikan ke bawah tadi. Alhasil jadi seperti itu. Oh my god, bakalan game over nih sobat YouTube. Astaga. Oke sobat YouTube, kita ganti dulu game ke berikutnya. Pencet home, lalu tekan X untuk mengclose. Kita coba apa lagi ini game berikutnya. Kita coba Benten. Thank you.
kita harus lebih hati-hati dan konsentrasi untuk itu. Tewas sobat itu. Kita coba permainan berikutnya. Pencet home. Lalu pencet X untuk mengclose. Kita coba apa berikutnya? Kita coba Aspart 3D. Thank you.
370Z, Ford Shelby GT500, Nissan Nismo 370Z, Abarth 500SS, MIDI John Cooper Works. Thank you.
sekali sobat YouTube, kita tabrakan di saat-saat mau finish. Oke sobat YouTube, kita coba game lainnya dulu, satu game terakhir. Apa berikutnya? Kita coba dulu Dragon Ball Extreme ini. Ini Dragon Ball Z ketika Raditz datang.
Lalu datang Vegeta dan Nappa. Ini adalah kemunculan pertama Vegeta. Dia bersama Nappa. Kita akan melawan Vegeta. Oke sobat YouTube, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Jika ada nanti pertanyaan, taruh di kolom komentar. Oke sobat YouTube, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.